tolong akak dapat pahala? Iya, berbuat baik dan tolong menolong dalam bulan puasa diberi ganjaran pahala. Tapi, mesti buat dengan ikhlas hati. Nak ke tak nak? Nak apa? Ish, tolong akak! Nak! Kalau nak, cepat pergi mandi. Nah, pecahkan semua telur ke dalam mangkuk ni. Banyaknya. Nak buat kuih apa ni? Jangan tanya. Buat je. Adonan dah siap? Dah. Bagus. Tunggu kejap. Apa itu? Durian. Nah. Masukkan sikit durian ni. Jadi bahulu durian. Oh, nak buat kuih bahulu. Suka? Suka. Ha, cepat. Api opah dah nyalakan. Terima kasih, opah. Sekarang, kita tunggu dia masak. Kenapa ada tempurung dengan sabut kelapa atas ni? Masak bahulu, kena ada api atas bawah. Susahnya. Masak dalam oven kan senang? Betul-betul? Sama je kuih bahulunya. Tak sama. Masak cara tradisional, buat kuih bahulu lebih rangup dan sedap. Tapi selama ni, aku tak rajin nak buat ni. Selama ni, tak ada masa. Dah PKP ni. Banyak masa. Oh, ha, akan ambil bekas kuih. Kau berdua tunggu sini. Bibi, jom. Jangan main api. Faham?